Hello, hi, assalamualaikum. Saya bersama dengan jejaka-jejaka tampan dari Diaband. Mungkin ramai lagi yang tak kenal. So, boleh tak kalau kita nak introduce korang one by one? Saya Muhammad Rafi. Awak panggil Rafi, gitaris. Saya Naikuddin bin Muhammad, selaku bassis. Saya Muhammad Yazid Kamal. Orang panggil Yazid sebagai vokalis. Saya Fauzi sebagai drama. Saya keyboardist Diaband, AP. Boleh tak ceritakan sedikit asal-usul dan sejarah macam mana boleh tubuhnya kumpulan ni? Diaband ditubuhkan pada 2012. Pada tahun 2014, masa tu Yazid belum join lagi. So, band ni dengan nama Easy Band. And then selepas 2014 saya bertemu dengan Yazid. Jadi saya teringin nak buat satu single untuk band ni lah. Selepas tu baru kita tukar nama ke Diaband. Apakah maksud yang tersirat di sebalik Diaband tu? Diaband tu tak ada meaning yang spesifik. Dia tu untuk band untuk semua. Band untuk dia band untuk dia juga. Bukan band untuk saya saja, band untuk semua orang. Single terbaru mungkin, tadi saya tengok dia dah release on June 2016 dan dah pun mencecah 170,000 view kan? Yeah. Cerita dia apa tu? Lagu dia berkenaan dengan sebuah penceritaan lah. Dia macam dia dah dikecewakan oleh dia punya pasangan dia. So dia punya pasangan dia ni dah ada orang lain. So jadi dia cuma nak bagi tahu dekat orang tu lah, kalau kau dapat rasakan dekat mana tempat yang aku berada ni, hati berkecai sejuta tu macam mana rasa dia. Kami sebenarnya minat Indonesia punya muzik macam Chris Patek Ungu kan. Sebelum ni kita ada show, sebelum kita ada single ni kita buat cover. Jadi kita nak buat single ni pun ikut minat kita juga lah. Campurkan dengan elemen muzik Melayu moden kita combinekan. Apa perasaan korang dapat bekerjasama dengan Adri dan macam mana boleh terjalinnya kerjasama antara you all dengan Adri? Sebelum ni saya untuk buat single ni, saya fikir kita ni artis baru. Jadi kita memerlukan produk yang berkualiti untuk bersaing dalam industri muzik sekarang lah. Jadi saya fikir komposer yang paling layak untuk buat lagu kami, Adri Adualim. Kawan-kawan seangkatan Yazid macam Hafiz, Hakim, diorang dah ada nama. Dah ada single, dah ada album banyak yang dapat award pun. So Yazid senyap, tiba-tiba muncul pula dengan band. Kenapa tak buat bergerak sendiri? Sebelum saya join AF, memang saya bergerak dengan band lah. Selepas saya keluar AF tu, saya solo. Saya memang tak boleh nak solo lah sebab saya mula pun dengan band. So memang saya rasa memang bergerak dengan band yang lebih selesa untuk saya. So korang rasa korang akan setia tak dengan band ni sampai bila-bila? Rezeki masing-masing lah kan. Sebelum kita mulakan band ni dulu, kita orang dah kenal mengenali lah macam-macam dah. Dah lalui semua. Future plan dia band ialah takkan satu lagu je kan? First kali masa terdekat ni, kita nak promosi dulu lagu ni. Dan tahun depan kita plan kalau boleh masuk ke dua lagu muzik-muzik tu. Mungkin kalau ada rezeki lah. Jangka panjang tu, single kedua tu belum start perancangan lagi lah. Terima kasih kepada penyokong-penyokong kami selama ni yang menyokong lagu, yang suka lagu kami, yang terus sokong lah. Supaya kami lebih lama berada kat industri sini, tanah air. Mungkin belum pernah kau rasa hati yang berkecai sejuta. Jika ada lain, ku rela kau pergi. Mungkin coba tuk lebih setia. Hai, kami Diaband. Jangan lupa untuk mendengarkan lagu terbaru kami yang berjudul Mungkin. Anda boleh search di YouTube KRU Music, Spotify dan iTunes. Anda juga boleh follow kami di Facebook dan Instagram. Oi, Joe!